أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pada kuliah saya pada bulan ini, pagi ini, saya akan ringkaskan insyaAllah. Saya ada 2-3 perkara untuk saya sentuh. Yang pertama, menyambung pengajian tadabbur Al-Quran. Dan yang seterusnya, yang kedua, bahagian kedua, saya akan menyentuh sedikit isu-isu semasa. Tuan-tuan, puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita masih lagi membincangkan bahagian pertama daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 golongan manusia. Dan 3 golongan inilah berada di muka bumi ini di sepanjang zaman dan di setiap tempat. Bermula daripada Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Yang 20 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Ayat 1 hingga 5 mengenai golongan yang beriman dengan risalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sampai ke hari ini dan sampai hari kiamat, yang berpegang pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita umat Nabi Muhammad, pewaris risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitalah orang yang beriman. Dan sepatutnya kita membawa karakter ciri-ciri yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang beriman. Saya akan sentuh sekejap lagi. Golongan yang kedua, golongan yang ingkar kepada wahyu Allah SWT, menentang para Nabi dan Rasul, yang diberi gelaran namanya Al-Kafirun, orang-orang kafir. Disebut dalam surah Al-Baqarah ini 2 ayat 6 dan 7. Hanya 2 ayat. Dan golongan yang ketiga dinamakan Al-Munafiqun, orang munafik, dalam ayat nomor 8 hingga 20. Diceritakan ciri-ciri orang munafik ini. Hakikatnya mereka itu kafir kepada Allah SWT, tetapi berada dalam saf-saf orang Islam. Maka mereka di akhirat nanti di dalam neraka, di dunia tidak boleh dihukum bunuh kerana mereka itu zahirnya bersama orang Islam, solat bersama Nabi dalam saf pertama sekali. Sampai ke hari ini dan sampai kiamat, 3 golongan ini berterusan. Masing-masing kita menghisap diri kita. Apabila kita membincangkan 3 golongan ini, tuan perempuan, kandungan Al-Quran itu, seperti saya sudah sebut sebelum ini, menyentuh akidah, menyentuh ibadah ataupun syariat, dan menyentuh kehidupan, way of life, cara hidup. Dan akidah, ibadah ataupun syariat, perundangan dan cara hidup, itulah isi utama Al-Quran. Dan ketiga-tiga perkara itu berkaitan dengan golongan ini, yaitu orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Dinamakan 3 golongan ini masalah akidah mereka, masalah syariat mereka yang dipegang.
tidak mengikut syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan bagi kita, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Ibn Abdullah, Rasul terakhir dan penghulu segala Nabi. Dan orang munafik pun itu, dia mengucap syahadah, mengamalkan beberapa amalan zahir Islam, tetapi hatinya mengkufuri wahyu, mengkufuri Allah, mengkufuri Nabi, tidak percaya. Dan ini Al-Quran memberitahu perkara sedemikian, maka diberi gelaran Al-Munafiqun. Jadi kalau kita mengetahui, mempelajari tiga golongan ini, ciri-ciri dia, boleh kita lihat dalam banyak buku ditulis, bukan sahaja buku tafsir, oleh ulama mengupas iman dan orang mukmin, tentang kafir, kekufuran dan orang-orang kafir, tentang munafik atau sifat-sifat nifaq. Tuan-tuan boleh mengkaji sendiri, membaca sendiri. Ini inti Al-Quran. Untuk menambah kefahaman kita mengenai tiga golongan ini, kita mendapati dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wataala telah memberi surah-surah tertentu. Di samping ayat tadi 20 ayat, golongan Al-Mu'minun ini diberi khas surahnya, iaitu surah ayat surah nombor 23 mengandungi 118 ayat. Surah Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Golongan kafir pula yang dua ayat dalam surah Baqarah tadi diberi nama surah khas golongan kafir ini dalam surah nombor 109 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan golongan munafik ayat 8 hingga 20 dalam surah Baqarah itu 13 ayat, terdapat di sana satu surah khusus menceritakan ciri-ciri orang munafik, iaitu surah Al-Munafiqun nombor 63 11 ayat. Saya ambil contoh pagi ini untuk melihat tiga surah ini di samping 20 ayat pertama yang saya telah membincangkannya pada ceramah-ceramah sebelum ini. Kita lihat surah Al-Mu'minun. Surah 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran kalau ingin memastikan apa yang saya baca. Apabila kita tengok ayat ini, ayat pertama dia aflaha. Allah menggunakan perkataan aflaha. Aflaha, berjaya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah 5 ayat pertama itu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang bersifat yang diceritakan dalam 5 ayat itu, sifat-sifat yang beriman, mereka itulah yang mendapat hidayah, berada di atas jalan hidayah. Yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang dipanggil orang yang berjaya. Dalam surah ini didetailkan siapakah orang berjaya itu. Sekali lagi, qad aflahal mu'minun, ayat pertama dalam surah Al-Mu'minun. Saya baca seterusnya, ada beberapa ayat menceritakan ciri orang mu'min. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Disebut dalam surah Al-Baqarah, mendirikan solat. Diulangi sini semula, khusyuk dalam solat. Jadi mendirikan solat itu menjaga solat, khusyuk dalam solat. Ini pendetilan dia. Sebab itu apabila kita baca Al-Quran, kita cari yang berkaitan dengan tema dia. Dan sekarang
Quran sudah disusun untuk kajian dan pembelajaran tema-tema Quran dalam buku berasingan ataupun dalam mushaf-mushaf yang bercetak. Senang saja tuan-tuan boleh tengok indeks kat belakang itu, tajuk hari akhirat, tajuk isu semasa ataupun hak ehwal ekonomi, politik, kemasyarakatan, hak kemanusiaan, sejarah, hukum-hukum, akidah, ibadah, semua dah ada tema-tema dia. Jadi samping surah-surah yang saya sebut ini khusus untuk mukminun, untuk orang kafirun, untuk munafikun, di sana ada ayat-ayat lain pula dalam surah bertaburan dalam surah-surah Al-Quran 114 itu. Kalau kita cek program application yang menyusun tema-tema, mudah dicapai dalam handphone saja, buku baik nak bawa, tema tekan saja kafirun, keluarlah ayat-ayat semua. Mukminun, semua keluar ayat Al-Quran yang disebut oleh Allah SWT untuk menceritakan ciri-ciri orang mukminun. Itu cara kita belajar Quran. Kita baca surah di surah bagus, dapat pahala alhamdulillah. Tapi untuk tujuan tadabbur, pembelajaran, kita belajar tafsir, tengok makna kalimah-kalimah dan memahami hubung kait antara satu ayat, satu surah dengan surah-surah yang lain. Ayat seterusnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman juga ialah mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Masya Allah, banyaklah kita yang melakukan sia-sia ini, perbuatan dan perkataan, dua-dua. Al-lagu itu disebut di sini perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Orang beriman dia tidak lakukan benda sia-sia, apatah lagi benda yang maksiat jelas haramnya. Jadi sia-sia ni macam-macam lah. Tuan-tuan faham sendirilah apa yang nak anggap sia-sia, yang tidak membawa faedah kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Kalau masuk dalam perkara haram, jelas. Perkara wajib, jelas. Sudah antara halal dan haram itu ada benda mutasyabihat ataupun mustabahat, benda yang keliru. Sia-sia dalam bahasa Melayu kita, benda tak ada guna. Tapi kalau kita duduk melepak gitu, melepak itu guna tak? Kalau kita duduk bercakap tentang agama, berguna. Tapi duduk saja lepak, isap rokok, lepas tu campur pula mengumpat orang, dah bukan sia-sia tu, dah jadi haram. Habis mengumpat orang, zaman sahabat disebut dulu, kita bercakap benar ni tentang seseorang, cuma dia tak ada situ. Cerita benar itu namanya mengumpat al-ghibah. Kalau dia dengar dia tak suka, mana itu dosa. Kalau kamu tambah-tambah cerita yang tidak dilakukan oleh dia, nama itu iftira, dosa besar lagi. Yang dua benda ni yang sedak kita cakap apabila kita duduk sia-sia tadi. Jadi ini komen sikitlah saya, sebab benda berlaku pada harian gejala besar melalui WhatsApp, alat-alat sosial media, mudah kita mengumpat dan mengata orang. Jadi dalam bab sia-sia ini tuan-puan, bukan sebenarnya sia-sia, itu dosa yang saya sebut tadi. Jadi sia-sia orang beriman ini tak lakukan, sebab masa singkat, umur 60 tahun Tuhan suruh kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia dan jin ini sebagai center of the creator. Semua makhluk ini pusat di manusia dan jin. Yang lain itu khidmat, malaikat khidmat, tumbuh-tumbuhan, haiwan, langit, bumi, khidmat dua makhluk ini. Kerana tugas mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di antar Nabi-Nabi, ada 1,000 tahun berdakwah Nabi Nuh AS menentang mereka. Nabi-Nabi ditentang oleh orang kafir ini, orang munafik. Jadi kalau umur kita singkat, itu tugas utama kita, tak ada masalah tuan-tuan untuk membuat benda yang haram. Larangan Allah Ta'ala, menentang Allah, menentang Rasul, menentang Quran, apatah lagi buat benda sia-sia, tak ada guna langsung. Baik kita guna masa tu yang kita kata masa lapang, nak buat sia-sia, guna untuk ibadah. Kalau kita cek
berapa minit kita spend untuk ibadah dalam satu hari. Kalau sekarang hitung waktu solat 5 minit atau 10 minit dengan wirid 15 minit kali 5 sejam 23 jam lagi. Allah sayang. Kalau ibadat di luar selain pada solat itu tidak ditukar adat menjadi ibadat dengan niat yang betul mencari rezeki untuk ibadat, berkeluarga beribadat, menjaga anak-anak isteri beribadat, mengajar, bekerja di office, menjadi tentera polis, memimpin negara, semuanya itu ibadat dengan sebab menjalan tugas-tugas pengurusan khalifah Allah tadi di muka bumi ini. Kalau kita tak faham itu, semua-semua jadi lawa, sia-sia. Sama dengan orang sebelah lagi yang di seberang sana, golongan yang dinamakan Al-Kafirun tadi, dia pemakan, dia bekerja mencari duit, kahwin, dapat anak. Tapi apa tugas mereka dalam kehidupan? Menyelewengkan manusia, menjadi tentera-tentera syaitan dan iblis. Kita adalah tentera-tentera Islam. Betul tak? Kita bersama Rasul, bersama Al-Quran, bersama Allah SWT. Itu beza dia. Sebab itu Tuhan bagi pahala pada kita. Tidur kita dapat pahala, bangun tidur, pergi kerja, cari makan, pergi masjid. Tak ada beza. Semua dapat pahala setelah kita beriman dan niat. Maka di situ kita convert, convertkan adat, habit, daily habit menjadi ibadah yang mendapat ganjaran Allah SWT. Ayat yang keempat tuan. وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَكَاتِ فَعِلُهُ. Mereka yang melakukan, menunaikan zakat. Sama dalam surah Al-Baqarah. Zakat ini untuk kita dengan masyarakat. Yang tadi, mereka diri. Solat, khusyuk, menjauhkan daripada perbuatan sia-sia. Ini at personal level. Kita dengan community, keluarkan zakat. Sedekah, membantu yang memerlukan bantuan. والذين هم لفروجهم حافظون. Mereka yang menjaga kehormatannya. Furuj makna kemaluan lelaki dan perempuan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya. Sekiranya ada hamba yang betul zaman silam, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Selain pada itu, apa saja bentuk penggunaan senjata sulit itu, sama ada dengan melalui zina ataupun sejenis, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan ataupun sendirian lelaki melakukan, mengeluarkan mani, perempuan begitu juga menjalankan sendirian untuk proses menyahut panggilan hawa nafsu sendiri. Berbagai-bagai alat teknologi sekarang dicipta, toys untuk memuaskan nafsu. Semua bentuk itu haram nama dia. Kecuali pada isteri saja boleh menggunakan senjata itu. Famani bitagha wara adzalika faulaika humul adun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari apa demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas, melampaui hukum Allah. Seperti saya sebut tadi, contoh-contoh dia. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَادِهِمْ رَعُونَ. Mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Ini sifat beriman. Janji dan amanah dia jaga. Dan amanah terbesar, janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah, kita mengiktiraf Allah itu Tuhan kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Wahai manusia, tidakkah aku mencipta kamu, Tuhan kamu yang mesti engkau sembah, yang menjaga kamu, membuat roh kamu, mencipta badan kamu, memberi rezeki kepada kamu, menghidupkan kamu, mematikan kamu? Qalu bala. Ya. Lahir ke dunia, besar panjang, kaya raya, berkuasa, tak kenal Allah Ta'ala. Itulah amanah. Mana kita ingat amanah beri pinjam duit ataupun beri titipan apa-apa kena jari, itu saja amanah. Itu yang bahasa mudah kita, yang material, yang asal, the biggest amanah
Janji ialah tadi kita dengan Allah Ta'ala. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang tetap memelihara solatnya. Sekali lagi dia sebut solat dalam ciri-ciri orang beriman. Tadi khusyuk dalam solat ni menjaga waktu, menjaga rukun-rukun syarat dia. Hatinya sekali bergantung kepada masjid, mengingati waktu-waktu solat. Yuhafizun, menjaga. Aduh, jaga, beringat. Ni kita dah solat tu secondary. Bukan nak ngata eh. Saya pun kadang-kadang dah tengah mesyuarat, tak apalah. Sebab dah hati kita dah jauh, tak rasa khusyuk. Solat itu penting dalam kehidupan. Yang penting bisnes, yang penting. Kita dah lari dah pada sifat ni. Orang jaga solat ni, dia buat dunia tak bercanggah, tapi hati dia tu mirip ke mana? Ulaika humul warisun alladzina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Inilah golongan mereka, itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Berkata waris tu, kata kita, kitalah pewaris Nabi, pewaris wahyu, pemegang tunggal amanah untuk memerintah dunia ini. Betul, Tuhan beri sebut nama orang berciri-ciri ini pewaris sebenar. Ya, kita kata kita pewaris kitab dan sunnah Rasulullah. Rasulullah tidak tinggal harta, tinggal dua perkara. Selama mana kamu berpegang pada Quran dan sunnahku, Rasulullah kata, kamu tidak akan sesat. Inilah warisan yang ditinggal oleh Nabi. Kita pewarisnya, ulaika humul warisun, yang berciri-ciri bersifat sedemikian. Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, dan hari akhirat mereka inilah pewaris jannatul firdaus, akan menduduki syurga Firdaus. Bukan saja pewaris wahyu sunnah Nabi di dunia, malah berterusan warisan itu bawa ke syurga Firdaus. Jadi jangan kita klaim kita pemegang amanah khalifah, tapi perangai kita tidak ada ciri-ciri yang beriman. Kita dengan Yahudi 5 kali 2, kita dengan orang Kristian 5 kali 2. Itu 3 gulungan dalam surah Al-Fatihah. Kita tahu, saya sudah sebut sebelum ini, alladzina an'amta 'alaihim, jalan para nabi dan rasul-rasul yang telah beri nikmat oleh Allah Ta'ala. Jalan golongan yang kedua, ghairul maghdubi 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu bahasa Quran. Yang ditafsirkan ulama, orang-orang Yahudi dan cara hidup Yahudi, ideologi Yahudi dan segala cabang-cabang Freemason, Jews, Zionis dan Illuminati, apa benda istilah sekarang ni, dan kaitan dengannya. Begitu juga waladdalin, golongan ketiga, orang-orang yang sesat. Sesat tak jumpa jalan. Dia tak ikut ways dan map yang diturunkan wahyu Allah Ta'ala tadi. Itu golongan tiga itu disebut Al-Fatihah. Dalam Al-Qarah sebut 3 golongan lagi, semuanya berkaitan. Dan surah-surah khusus seperti ini disebut, itu surah Mu'minun. Jadi kalau dalam Al-Baqarah, ulaika humul muflihun, dimulakan qad aflaha, telah berjaya, dan ditutupi sebagai mereka inilah pewaris. Jadi orang mukmin pewaris, orang muttaqin berjaya, dan telah berjaya orang mukmin. Itu kan kaitannya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab Sepanyol, kalau tengok Melayu tak terasa translation apa kaitan antara ayat-ayat tadi. Boleh kita tengok root verb dia, verb and noun dia. Jadi kalau kita tengok sini, al-muttaqun itu adalah results. Ciri-ciri ini, result dia ialah bertakwa. Baik itu bila kita dalam ayat puasa, tak lama lagi akan datang. La'allakum tattaqun, berpuasalah kamu, moga kamu akan dapat hasil daripada perbuatan puasa itu, yang ikhlas menjaga hukum hakam dia, akan mendapat sifat takwa. So, takwa is a result of actions, of belief. Jadi belief itu iman, action itu syariat, yang dinamakan rukun-rukun Islam, dan hasilnya takwa. Jadi kadang-kadang disebut Al-Quran, ulaika humul muttaqun, ulaika humul muflihun, yang berjaya, ulaika humul mu'minun. Sebenarnya kaitan di antara mereka itu sama, cuma kita tak tahu mana yang menjadi syarat untuk mendapat result tertentu. Nah, menjadi syarat kepada takwa, kena beriman, menjadi ciri-ciri orang beriman, mengamalkan rukun-rukun Islam, baru kita akan dapat
takwa. Itu secara ringkas dalam golongan al-mukminun. Saya kata sekejap, sekadar. Masya Allah. Saya ambil contoh surah Al-Kafirun pula. Qul ya ayyuhal kafirun. Dia ada enam ayat. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala panggil nama ya ayyuhal kafirun. Kita dalam bahasa Melayu setengah-setengah itulah, setengah golongan. Saya dipanggil kafir. Itu ada cerita lah, ada video-video hak dulu-dulu. Dan dia tu memang kafir dah, penyembah berhala. Mak bagi dia kafir ni berat, najis. Tak boleh panggil khinzir, panggil apa dia? Babi tak boleh panggil, panggil khinzir. Bahasa lembut, itu bahasa dalam budaya Melayu. Pada sama, babi dengan khinzir. Babi bahasa Melayu, khinzir Arab. So, jangan panggil kafir. Panggil Hindu, panggil itu. Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang kafir. Sebab sedar kita ni bukan orang kafir. Kita orang mukmin. Jadi Rasulullah menuju pada orang menentang dia ni. Menentang Nabi Muhammad, menentang Quran, menentang hadis. Dah hari ini orang menghina Islam, menghina Quran dan hadis, menghina Nabi. Sama juga. Kita tak ada Nabi dah sekarang. Apakah penentang-penentang Nabi tak ada? Bahkan makin berani sebab tidak ada protection. Siapa nak jaga hadis Quran ini? Ulama, pewaris Nabi. Itu cerita dia. Setiap orang Islam yang mengucap itu khalifah. Mereka lah ulama dalam berbagai makna. Ulama bukan makna ulama yang reti bahasa Arab dan syariah sahaja. Itu dibincang dalam bab innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya takut kepada Allah itu para ulama. Para ulama di sini dikupas dalam tafsir-tafsir, pernah saya sebut banyak kali sudah. Semua orang Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Sekiranya ilmu kedokteran yang mempelajari embriologi, ilmu janin, ilmu pembedahan dan segala macam sains, mereka itu takut kepada Allah Ta'ala melalui ilmu itu. Dan mereka kembangkan, ngajar kepada orang lain. Mereka itu ulama. Orang astronomi, orang geologi, orang kimia dan berbagai-bagai ilmu. Ini yang takut kepada Allah, orang yang berilmu, bukan orang jahil. Tapi ditafsirkan ulama yang berserban, berjubah sahaja. Itu salah satu gulungan ulama yang menjaga tafsir, hukum fiqh, akidah. Di sana ramai lagi orang-orang yang alim mengkaji ayat-ayat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat universe yang mengkaji fenomena alam. Ini ulama. Ayat Allah dua. Satu ayat bertulis ataupun yang dibaca, disebut, dihafal Quran. Satu lagi ayat yang berada di alam. Tuhan suruh perhati, belajar dan kaji. Mereka masuk agama Islam dengan sebab kajian ini. Kita belajar dalam bab orang-orang yang masuk Islam, ramai di barat yang masuk Islam kerana mengkaji ilmu-ilmu alam ini. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wahai orang kafir. Kamu boleh buat missionary, hantar ke sana sini agen-agen kamu. Tapi kami orang beriman, ini Nabi ajar, Allah ajar pada Nabi untuk kata demikian. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kerana sembahanku hanya satu, namanya Allah. Itu mana tauhid, tidak ada syirik bagi Allah Ta'ala. Wala antum ma'abiduna ma'abud. Dan kamu tidak mahu menyembah yang aku sembah. Ini bahasa Melayu terjemah dia. Wala antum ma'abidun, maknanya kamu tidak mahu menyembah yang aku sembah. Kita tidak akan menyembah selain pada Allah. Tapi mereka, kita pergi dakwah, pergi ajar, pergi seru, hantar beratus Nabi dan Rasul. Beribu Rasul dan Nabi ini untuk mengajak manusia menyembah Allah. Ani'budullah. Semua Nabi dan Rasul mengajak menyembah Allah. Mereka tak mahu.
Itu nama orang kafir. Tak mau beriman hari akhirat. Kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadah. Ini ayat diulang. Kita ingat makna sama. Tak, maknanya cara hidup. Kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Cara ibadat. Kita buat haji, kita puasa, kita zakat, kita solat, kita bersedekah, kita mengajar Al-Quran. Semua itu ibadat. Dan way of life hidup ini beribadat. Kita nak ekonomi Islam, pemerintah Islam, hubungan antara bangsa mengikut undang-undang Islam, perang dan damai Islam, menyebarkan akhlak mulia secara Islam. Ini cara hidup, cara beribadah. Mereka tak nak terima benda ni. Dia kata, oh, agama ni hak peribadi. Hak di luar sana, jangan campur kamu. Akal kita nak masuk lagi. Kenapa you guna duit rakyat untuk membina jabatan-jabatan agama Islam? Kementerian Islam. Ini duit rakyat taxpayers ini, atau taxpayers, untuk semua. Tak boleh guna ni. Ha, itu contoh lah. Dah masuk sikit lah. Ini fahaman-fahaman macam menular di kalangan non-Muslim. Jangan campur agama dengan kehidupan. Agama kita tidak macam tu. Nabi Rasul datang membina kehidupan, cara hidup, menjauhi riba, menjauhi kezaliman. Macam mana kita kata tak boleh campur agama dengan dunia? Agama itu ialah jalan hidup di dunia dan akhirat. Ekonomi, politik, kebangsaan, negara itu adalah mesti mempertahankan negara, hubungan antara bangsa dan sebagainya. Kita faham, tapi apabila menular dalam kalangan orang kita, mula kita pun menyanyi lagu yang sama. Wala ana abidu ma abadtum, aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Mana ibadat dalam konteks yang lebih luas, eh? Bukan sahaja solat ritual itu. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Dan din di dalam bahasa Al-Quran ialah juga hari akhirat. Kalau kamu ikut jalan ini, akhiratmu di mana? Neraka. Tak sama. Kalau kita ikut jalan Islam ini, akhiratku ialah syurga, bertemu dengan Allah Ta'ala. So, lakum dinukum waliyadin. Bukan sahaja agama di dunia, cara hidup berbeza, di akhirat pun berbeza. Jadi keyakinan itu bagi orang Islam, mesti kita tanam sifat-sifat orang beriman. Surah Al-Munafiqun. Saya ambil satu ayat saja. Satu dua ayat. Nah. Al-Munafiqun, surah 63. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ayat nombor satu lagi menceritakan ciri-ciri orang munafik. Dalam surah Baqarah tadi 13 ayat panjang cerita orang munafik. Dia jumpa orang Islam cakap macam ni, jumpa orang kafir cakap macam ni. Dia menyembunyikan iman bila dijumpa dengan orang kafir. Iman dia kalau dikatakan menyembunyikan sifat nifak dia tu, kekufuran dia, boleh jumpa dengan orang Islam, dia takut sama. Bila balik pada golongan dia, dia bercakap sebenarnya kita ni bersama. Ayat ini jelas dia kata, apabila orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau benar-benarnya Rasulullah. Ini ayat jelas. Orang munafik dia Tuhan sebut datang jumpa engkau dan dia berkata engkau Rasulullah. Mana mengucaplah dah masuk Islam dah zahir maknanya gitu. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya. Wallahu ya. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Dia mari jumpa Rasulullah, dia kata engkau rasul.
aku tahu engkau Rasul, dan percaya engkau Rasul. Tapi Allah kata, Allah tahu memang engkau dan Maha Rasulku. Tapi sebenarnya munafik ini, Allah menyaksikan mereka itu pembohong dan pendusta. Ini sifat dia. Mulut lain, dalam hatinya lain. Dalam ayat nombor satu, itu sifat orang munafik. Dan sifat-sifat disebut dalam hadis Rasulullah dalam kehidupan dia terbawa-bawa. Apabila dalam iman dia itu begitu, maka hidup dia, cara hidup dia ada cara sendiri. Di antaranya dalam peperangan bersama Rasulullah, halfway dia camping supaya balik. Balik semula ke Madinah. Jangan pergi balik. Tidakkah kecoh masalah kita pergi 1,000 balik 500 berpengaruh dengan tipu daya dia. Kononnya siapa nak jaga kaum wanita, orang tua-tua, kanak-kanak? Sudah dia kata kampung kita tak ada kawalan. Macam-macam alasan yang digunakan oleh golongan macam ni. Jadi saya minta tuan-tuan semak surah yang saya baca tadi untuk mendalami ciri-ciri orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.